enakan kayak gitu kamu tuh. Udah saya ajarin gak bisa. Pan, pan, pan. Gitu, tenang kamu. Apaan gerakan kayak gitu kamu tuh? Udah saya ajarin gak bisa. Pan, pan, pan. Ya, Pak. Kamu tahu, nanti malam itu kita mau pentas. Saya udah ajarin 3 jam, gak bisa. Pokoknya saya gak mau tahu ya, Pan. Nanti malam cari pemeran Hanoman yang bisa menjiwai. Saya capek. Lu gimana sih, Dit? Secara muka udah mirip. Masa gak bisa ngikutin? Pan, gimana, Pan? Sudah dapat pemeran Hanomannya? Udah, Pak. Dan dijamin menjiwai, sangat mirip. Mirip, Pan? Mirip banget, Pak. Mana dia? Tuh. Waduh! Irfan! Apa, Pak? Ini mah monyet, Pan! Ini namanya kobok, Pak. Dia bisa menjiwai banget, Pak. Semua pentas, Pan. Hebat, Pak, hebat. Udah kamu aja dah, kobok udah ngajarin kamu dah. Hebat, Pak. Tuh, Pan. Aduhnya, si Dede ini pupnya. Ya udah si Mahni tinggal diganti sama popok yang baru. Aduhnya, masalahnya saya itu lupa bawa popoknya. Mahni, saya kan udah bilang kalau keluar rumah itu bawa popok cadangan. Kasihan ya. Ya udah, sekarang kamu ganti popok si Dede pakai apaan deh terserah kamu. Saya enggak mau tahu, pokoknya diganti. Iya, iya, iya. Nangis lagi. Ya, ya. Cepetan ya, Nyah, ya. Cepetan. Marni, Marni, kamu ya. Ngapain di sini? Bukannya gantiin popoknya si Dede? Udahnya, udah. Oh, ya udah. Tapi kamu dapat kain di mana? Tuh. Waduh. Aduh, Marni, itu baju pengantin. Marni. Mbak. Ya, ya. Dapat rezeki banyak banget. Kri, apa muka lu kerucut gitu? Capek gue, Mo. Seharian ngamen dari pagi sampai malam, sampai ke perempatan-perempatan, masih nggak dapet duit juga gue. Bekri, Bekri, makanya kayak komodo. Ngamen tuh cukup sekali aja, tapi duitnya banyak banget. Kok bisa, Mo? Ya iyalah, komo gitu loh. Udah, lu mau ikut gue nggak? Mau, mau, mau. Ayo, Ngomong apaan? Gua malas kalau kayak gini mah. Udah lu nyanyi aja yang kenceng, udah dapet duit banyak kagak? Ayo udah, iya.